ISPA yang kebanyakan ISPA. ISPA. Sampai nganggur. Kalau mau ayo ke sekolah. Sampai saya biasa tiduran di TV, depan TV, sekarang nggak berani. Dua ke rumah sakit meninggal perjalanan. Saya pernah ngeliat ke puskesmas ada peningkatan untuk ISPA itu, grafiknya tuh meningkat. Memang ISPA aja pun asma tadi, mungkin campur sama asma juga kali dia ya. Pokoknya datang ke puskesmas dia udah sesak napas akut dia. Dibawa ke rumah sakit meninggal perjalanan. Kalau nggak pakai sepatu terasa ini licin. Kalau untuk makanan gimana Bu? Makanan kita masukin ke sini, kalau nggak kita masukin kulkas sudah. Butuh kita masak angetin lagi. Kalau dikeluarin dan ini ya? Wah, nggak bisa dimakan kayaknya. Nggak bisa dimakan. Air minum aja nih. Biasanya saya kurang setiap hari ini karena di bawahnya biasanya banyak debu. Pagi saya tumplokin semua. Di atasnya ada yang ngambang, di bawahnya juga berdebu juga. Anak segini montok,
Nah, nanti anaknya kemana sih ya? Kurus banget sekarang. Umur berapa tahun? Itu anaknya tuh. Tiga tahun. Tiga tahun setengah. Kurang itu Oktober. Beda 4 bulan nih foto ini sama sekarang tuh. 4 tahun kurang. Udah sekolah belum? Udah. Udah kelas berapa? Kelas berapa? Kok kamu kurus banget sih sekarang? Tuh, Mas, debu-debunya kelihatan kan di baju? Kelihatan? Panas batuk terus aja. Panas batuk. Aja saya enggak berani pakai baju putih. Kelas berapa sekarang, Pandu? PAUD A. Kok kamu kurus banget sih? Kurus banget kenapa? Gak mau makan ya? Kenapa gak mau makan? Namanya batuk gak pernah berhenti. Berhenti sebentar, batuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk nanti biarlah pemerintah pusat dengan pemerintahan terbaik untuk menindaklanjuti. Harapan kami selanjutnya, Bapak-Bapak Wali Kota Cirebon, cukuplah berpikir tentang apa yang terbaik buat masyarakat. Adapun berkaitan dengan penyesuaian atau mungkin berkaitan dengan soal-soal yang lain, saya kira sudah ada arah tersendiri dari kementerian yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Demikian harapan kami, kurang lebihnya kami dari perwakilan masyarakat yang dalam hal ini sudah dalam satu kesatuan organisasi paguyuban masyarakat Panjenengan Bersatu. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui sejauh ini sebagai dokter dan juga sebagai karyawan di Dinas Kesehatan. Beberapa kali memang Dr. Mulyadi salah seorang dokter dan juga mungkin praktek di sana berkoordinasi dengan kami, demikian juga puskesmasnya dan staf kami tentang masalah ini. Bahkan kami juga sudah konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian LH. Secara medis, yang namanya batu bara
itu yang partikel-partikelnya kalau sudah masuk ke jaringan paru-paru yang paling kecil dan paling dalam alveolus itu sudah terjebak dan tidak bisa keluar lagi dan permanen. Sehingga dapat mengakibatkan infeksi kronis yang memang tidak bisa dibuang atau diobati begitu saja. Artinya, selama kami berada puskesmas di sini tidak akan ada artinya kalau sumber masalahnya tidak diselesaikan. Jadi penyelesaiannya memang... Tetapi ada ring waktu, para tenan kita kumpulkan. Dia mesti komitmen menjalankan kegiatan teknis yang disyaratkan dalam dokumen lingkungan. Kalau ternyata dalam perkembangannya, ya mudah-mudahan tidak hujan, Pak Ibu, tetap kemarau. Dalam perkembangannya, debu ini memang hilang. Yang akan kami sampaikan, data yang kami terima dari Direktorat Pencemaran telah melakukan investigasi dan memang pada kondisi tertentu 24 jam, kadar debu sudah di atas ambang batas. Ya, itu yang memang akan kami sampaikan. Tapi mohon maaf kepada Bapak semua. Akan mengusulkan atau akan meminta kepada dinas terkait untuk melakukan penutupan bongkar muat. Tolak batu bara, Bu. Tolak batu bara. Pak Kasno.